Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haris Prisa dan Cut Sifa, dan para pecinta tajuk cinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Kembali lagi ya guys bersama Jeng Mimin. Jeng Mimin akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terhangat. Siapa lagi kalau bukan si tampan Haris Prisa dan si cantik Cut Sifa. Jeng Mimin punya berita terbaru nih guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, sinetron tajuk cinta yang menjadi salah satu tayangan dengan rating tertinggi yang dimiliki SCTV ya guys. Dan baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini ya guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan ya guys. Sinetron yang perdana tayang pada 7 November 2002 ini berhasil mencuri perhatian publik, menggandeng Haris Prisa dan Cut Sifa ya guys sebagai pasangan utama ya guys. Tak hanya sebagai pasangan kekasih di tajwid cinta ya guys, mereka menjadikan Cut Sifa dan Haris Prisa menjadi pasangan suami istri ya guys. Kendati demikian, kenyataan keyakinan yang berada keduanya berhasil membawakan peran sebagai pasangan dengan sangat baik ya guys. Mengutip dari channel YouTube SCTV, Sifa juga mengungkap perasaannya menjadi istri Haris Prisa dalam sinetron Tajwid Cinta ya guys. Menurutnya pengalaman syuting kali ini sangat menyenangkan ya guys dan patut untuk disyukuri ya guys. Harapan SCTV Sifa dituntut untuk menjadi istri Haris di sinetron. Mantan artis cilik ini sangat sadar jika tanggung jawabnya sangat besar ya guys. Aku bersyukur banget di sini dikasih kesempatan ya guys. Dan benar seperti apa yang dikatakan, merupakan tanggung jawab besar bagi aku ya guys. Oke guys, mungkin cuma itu dulu yang Jeng Mimin sampaikan. Jeng Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.